Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan. Oke, kali ini kita akan mereview pompa baru dari Resem. Pompa baru kawan, ini seperti ini yang ada di hadapan kita sekarang ini. Ini untuk dari Resem ini, speknya ini AA Eco 6000 DNV. Ya, seperti ini kawan. Coba lihat dulu, kita lihat dulu. Untuk yang ini, yang model baru dari Resem ini ada tiga macam kawan. Ada yang dari, ada empat macam. Kalau sama yang ini ada empat macam. Yang ini yang atas sendiri ini AA ECO 6000. Ini seperti ini. Dan di bawah ini yang 10.000 kawan. Bawahnya lagi yang ini 16.000 sampai 22.000. Ini semuanya terbaru kawan. Untuk yang paling terkecil yang dari Resem terbaru ini speknya di sini dia dilengkapi dengan pump control seperti ini. Ini sudah saya buka ya kan? Ya, coba saya tunjukkan dulu kawan. Nah, seperti ini. Fungsinya ini kawan, ini untuk kecepatan ya kan? Inti untuk modelnya. Ini kalau pengen cepat kita tinggal nambah powernya aja, kita tinggal ngurangi, jadi kita bisa mengontrol kecepatan air seperti yang nanti kita butuhkan buat kolam kita. Terus yang wattnya ini sangat kecil sekali kawan. Kita lihat di sini sebentar dulu ya. Nah, yang tertulis di sini ini, bayangkan aja untuk pompa 6000 liter per jam dia cuma 28 watt. Luar biasa ini kawan. Coba lihat 28 watt. Dan kita lihat dulu nanti kita coba ringnya apa benar 28 watt. Untuk yang terkecil dari merek AA ECO 6000 ini. Seperti ini ya kan. Nanti kita coba kawan. Nah, terus yang terkecil ini kawan nanti kita coba. Sedangkan untuk yang AA ECO 10000, untuk 10.000 liter per jam cuma 58 watt. Sedangkan untuk yang 16.000 sini tertulis 98 watt kawan. Bahkan yang terbesar ya toh ada 22.000 di sini cuma 138 watt. Nah, ini baru inovasi kawan. Ini efisien hemat energi tentunya buat kita nanti ya kan. Nah, tergantung nanti kawan. Kita coba dulu. Oduk-oduk. Ya. Oke, nanti kita coba dulu. Sementara kita buka dulu kawan, biar nggak penasaran. Untuk yang 16, yang 10.000 kita buka dulu yang 10.000. Nah, kita lihat buka dulu, luar biasa. Setiap barang ini ada pengamannya kawan. Ada pengamannya seperti ini. Jadi kalau kita mau kirim-kirim ini lebih aman tentunya. Ah, di sini aja. Nah, ini adaptor untuk pump controlnya sama seperti ini, cuma kita ini beda di wattnya saja. Ini untuk aksesorisnya ya ta. Nah, kalau kita mau pakai kecil besar sini ada. Oke, dan ini karangnya kawan. Kalau bentuknya dia ini unik, bentuknya unik kawan, bagus, simple dia ini. Untuk pompa kecil seperti ini, nah, dia kan kecil kan. Dia ini 10.000 segini kawan, kecil ini. Coba lihat tangan saya kan. Nah, luar biasa hemat energinya, luar biasa ini. Kalau kita lihat tadi di speknya ya kan, untuk yang 10.000 sampai 16 dan 22.000. Oke, kita tutup dulu kawan. Bentar. Ini yang 10.000 ya, kita buka dulu yang 16.000. Barnya seperti apa? Sama di sini untuk pengamannya dia pakai ini. Oh, sama kawan. Dia sama tapi tentunya dia lebih besar. Untuk pump controlnya sama, terus kalau 16.000 pastinya powernya lebih besar. Coba lihat aja kenapa kita powernya lebih besar. Untuk adaptornya dia lebih besar.
ini lebih berat sedikit dan lebih besar daripada yang 10.000. Soal bentuk fisiknya sama kawan, bentuk fisiknya sama seperti ini. Oke, ntar kita bentar, kita buka yang 22.000. Ya, ini dia yang paling besar. 22.000 kawan. 22.000. Nah, seperti ini. Nah, ya. Barangnya seperti ini. Adaptornya karena dia tekanannya besar ya toh, untuk wattnya juga lebih besar daripada yang 6.000 tadi. Pastinya dia pakai adaptor yang lebih besar lagi. Nah, ini dia kawan. Untuk input outputnya ini ada 200 sampai 240 watt ya. Oke, kita buka. Oke. Maaf kawan, untuk inputnya ini 200 sampai 240 volt ya. Oke, seperti ini. Kita balikin dulu. Untuk yang 22.000 kawan. Ini bayangkan untuk pompa yang 22.000 dia ini cuma 138 watt. Jauh banget kawan, jauh daripada yang lain tentunya ini kan. Karena ini inovasi baru. Tentunya ini pastinya lebih baik. Nah, kita harus mendukung untuk inovasi-inovasi yang baru yang hemat energi tentunya dan lebih menguntungkan buat kita ya kan. Oke, kita coba dulu yang kecil kawan. Dari 6.000 watt. Oke kawan, ini untuk sementara kita perkenalkan dulu untuk pompa-pompa baru dari produknya Raisen AA ACO 6000 INV ya toh. Dari 6.000 sampai 22.000 bentuknya sudah. Ini semuanya ada pump controlnya, kita tinggal pilih mana yang akan kita pakai demi untuk kebutuhan kita. Oke, untuk video selanjutnya kita lihat di segmen yang lain. Oke, nanti kita coba, tunggu aja kawan.